Nomor tiga, lau ingka sahabat auratu fis sholat. Nah, lau ingka sahabat seandainya terbuka auratu aurat fis sholat. Di dalam sholat kebuka, sholat Allahu Akbar, ruku, krek, suwek celononi. nih. Wonten kata, kata, sing onok sing gurih guyu gabe lo kok guyul lucu tat lah berarti ra fokus yang guri lah piye sholat tinggal sujud dan suwe oh celonone jadi suwe celonone misalnya sarung sarungnya suwe misalnya dan lain sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah bin Ayat Ta'alum wa ta'alim al-ifadah wal-istifadah wa la bi kitabilah sunati rasulillah Al-Fatihah A'udhu Billahi Ibn rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbin Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Amidin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'inuh Dina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Anamta Alayhim Ghairul Mawthubi Alayhim Waladzalina Bifillahi Walil Walidayah Walil Mu'minin Amin Masih membahas syarat kelima di bab sholat Yaitu menutup aurat Nah, pembahasan tentang aurat masih banyak orang yang belum memahami tentang aurat kemarin sudah kita bahas auratnya laki-laki kemudian auratnya perempuan dan sekarang adalah auratul amah jadi aurate budak perempuan budak perempuan budak perempuan itu bukan ini nggih, bukan pembantu, bukan budak itu orang yang kalah dalam peperangan. Jadi kalau ada orang muslim perang dengan orang non muslim kemudian orang non muslim kalah maka mereka diberikan tiga penawaran secara berurutan satu awakmu iso apa? Oh aku iso masak Oh aku iso pedang pedangan. Oh aku iso manah, aku pinter nulis. Warai wong Islam. Wong Islam iki warai. Iki lho ana wong Islam sing sik durung iso nulis, warai. Ana wong Islam sik durung iso masak, warai. Itu tawaran pertama. Gelem to Moh enak tenan. Ya wis, tawaran berikutnya. Dadek no budak. Moh enak tenan dadi budake ya, wong Islam maka dibunuh. Jadi diberikan tiga penawaran. Yang kedua ini ada dijadikan budak, dijadikan budak. Nah budak ini termasuk harta rampasan perang. didol. neng pasar pasar ono anak tutulan, tutulan uang, tutulan uang. Bukan traffic link bukan ya, tapi ini trafficking bukan penjualan manusia itu bukan ya, tapi ini benar-benar budak. Kenapa masih dibahas? Iya, karena di akhir zaman nanti sekarang sudah akhir zaman belum? Nanti itu akan ada perbudakan lagi. Apakah sekarang ada Ustaz budak? Ada di daerah Afrika. Tanzania sana masih ada budak. Loh kok ada? Iya, keturunan budak jadinya budak. Jadi budak terus anak, jadi ini budak. Dia anak jadi ini budak. Budak, 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 budak. Masih ada, masih ada. Pun. Lah <tuh> karena ndak ada di sini saya akan bahas kilas saja ndak perlu panjang-panjang auratul amah khomsatun auratnya budak perempuan ada lima budak itu koyok barang ya seperti barang boleh dijual belikan boleh diberikan boleh sakarpe wis sakarpe tapi ingat jangan diartikan adalah sekarang ini pembantu terus apa ndak ndak ada di Indonesia tidak ada tidak ada di Indonesia Gede Indonesia tidak ada satu fi di dalam sendiri perempuan budak perempuan budak perempuan di dalam kesendirian fi khalwah itu sawaten cuman jalan depan dan jalan belakang auratnya wajib nutupinya cuman jalan depan dan jalan belakang nomor dua fi auratnya budak perempuan ketika sholat atau bersama dengan wa dan nisa bersama dengan perempuan warijal maharim dan laki-laki mahramnya apa itu mabena surah warukba. jadi budak wedok itu sholatnya cuman wajib nutupi udil bedengkul. misalnya sirai gak ditutupi gak apa, apa budak wedok okay. wa inda nisa ketika berkumpul dengan perempuan sesama perempuan cuman berkumpulnya dengan perempuan fasikot sing fasik wal kafirot sing kafir ma layabdu indal nah jadi sesuatu yang tidak dibutuhkan ketika dia bekerja yang kemarin itu apa itu yaitu seluruh anggota tubuh kecuali kepala ini sama tangan dan kaki empat indarijal ajanib auratnya budak perempuan ketika bersama laki-laki yang bukan mahramnya apa itu jamiul badan loh jadi masya allah islam budak misal kalau ada budak perempuan kalau ada budak perempuan, misal, misal. Lajeng budak ini tetap wajib ditutupi. Nek ditinggali oleh wong-wong lanang liane. Tetap wajib ditutupi. Jamiul badan. Nomor lima indah haliliha. Nah, auratnya budak perempuan ketika bersama orang yang halal baginya, yaitu suaminya atau tuannya, pemilik budak itu. Itu apa? La auratalah oga aurat. Jadi pemilik itu, de budak itu ana wong nduwe budak wedok. Wong lanang nduwe budak wedok. Lah iki sayid iki pemiliknya. Berarti apa? Tidak ada aurat. Tidak ada aurat. Padha mbek bojone, padha bojone. Bon. Sedikit mengenai aurat amah. nggih. Sing paling penting sing awal-awal nika. Bismillah. Mas, masail, masail satril aurat, masalah di dalam satrul aurat, masalah di dalam satu aurat. <tuh> Pertama, lauroa seandainya melihat hua dia atau gairu atau selain dia aurat man, man sesu, eh, min, min dari atas fayadur lauroa seandainya melihat hua dia atau gairuhu dia pemiliknya misalnya saya seandainya saya melihat aurat saya atau selain saya min a'la dari atas tekan dukur ketok fayadur maka bahaya seperti saya katakan kemarin tidak boleh terlihat dari depan atas samping bawah tidak apa-apa tapi kalau aurat itu terlihat dari atas misalnya apa misalnya salat salat ning tong jadi tong ini kemudian atau kotak itu ada kotak gini kemudian kerdus lah kerdus kulkas gawede misalnya kerdus kolkas atau kerdus apa mesin cuci yang gawede dia ada di dalamnya gak kelambenan tertutup tertutup gak nongerti, ngerti gak nongerti, ngerti tapi ini kondukor keto gitu. maka tidak sah eh maka tidak sah fayadur berbahaya gak tidak boleh bihila fi ida ruyat min asfal berbeda jika terlihat dari bawah sarungan gak katoan gak sempakan ketok kok ngisor ketok langgar disik kan bolong-bolong ngono biasa itu langgar dulu itu kan munggah gak tekelan terus apa kayu-kayu kok ngisor gitu misale fala yadur maka tidak berbahaya jadi menutup aurat itu dari depan gak gitu. dari atas gak gitu. samping kanan kiri gak ketok, gitu. mburi gak gitu. Tapi dari bawah ndak apa-apa ketok. Gitu. Ya ndak apa-apa kelihatan dari bawah. bawah. falayadur tidak apa-apa. On. Kalau dari atas contohnya tadi, kalau di atas contohnya tadi terus masalah kedua kota seandainya tidak ada mayas turu tidak ada sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat kamilan secara sempurna gak ada mesti ono yang kebuka gak ada, gak sing yang so ditutup aurat sampai sempurna gak ada mesti ono yang kebuka misal walakin tetapi wajadah mayas sawaten tapi nemokno sesuatu yang bisa menutup jalan depan dan jalan belakang. Misal, contoh, bentar tergambarkan nggih. Wonten tiang, klambine rusa kabeh. Atau ada orang dia tersesat di hutan. Tersesat di hutan, klambine kena najis kabeh. Waduh ini tanggo salat gak sah soalnya najis, coplok klambine. Celanane yuk kena najis, coplok. Cuman karek ngapunten sempak sempak kutok sing suci kaosku yunajis tidak ditemukan penutup aurat kecuali eh tidak ditemukan penutup aurat sing kamilan sing sempurna walakin tetapi wajada ditemukan mayas teru aten cuman untuk menutup jalan depan dan jalan belakang fata ayyanu lahuma maka tertentu maka itu gunakan artinya gunakan yang bisa menutup aurat walaupun tidak sempurna. Awajada, jadi orang kok berarti percuma aku sempakan. Wong oh, percuma mau oh, tetap terbuka aurat tidak. Berusahalah untuk menutup aurat meskipun tidak sempurna. Maka nih seperti orang-orang yang asli nih wis nutup aurat, wis berusaha menutup aurat. Oke, jadi nutup aurat walaupun tidak sempurna, wis berusaha menutup aurat. Wis ono usaha deh untuk nuntup aurat. Ya timbang kebu kebuka, timbang kebuka. Oh, wes ono usaha deh nih aurat. Ono kalau kita melihat e, apa? Kalau kita melihat e, perubahan kan berbeda tiap negara nih. Di Indonesia itu coba jenengan sing lawas lawas. Wong Indonesia dice pakai wong wedok Saya tidak berbicara laki-laki. Pakai nih wong wedok Oh oboh. Ini toko apa oh, jenengan itu? jarak terus ini Terus berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi Jadi perubahan Terus sing pakaian wong itu lawas, wong itu desa, desa lawas Sing itu lo nih delok foto-foto jadul tahun 60-an, 50-an Itu kan berkembang dari mulai zaman ketika dijajah pakaian nebi Kemudian berusaha untuk ditutupi terus beralih lagi, beralih lagi Jadi pelan-pelan eh, masuknya penutupan aurat itu pun di Indonesia pelan pelan lun lun seret seret pelan pelan nggih makanya di sini kalau tidak menemukan sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat secara sempurna ono e opo tutupono nggih awajada kecuali ne ini pertanyaan ini pernyataannya kalau tidak ada ya kalau tidak ada awajada atau menemukan mayak fi idahuma bahkan lebih nemen Ora no, ana, ana no, emak dinggo nutup salah siji ne tok. Dalan ngarep mek dalan nguri. Milih dalan ngarep ta dalan nguri? Sing di sing ditutup, gak ana saat iki klambi ora ana, no, kathok yo ora no, ana Sempak yo ora no. ana. Lah terus anake apa? Apa nggo nutup ngarep mek nguri tok iki apa Yus pokok eh mak nutup ngarep bi gurit misalnya, bopo misalnya, gini, bopo pokoknya gue nutup ngarep bi misal, di sini dimisalkan misal. Maka apa? Fayokot dimu kubulaha. Maka dahulukan jalan depan. Enge. Kalau tidak ditemukan kecuali penutup depan atau atau nih penutup depan atau belakang saja, penutup jalan depan saja atau jalan belakang saja pun paham gak jalan depan jalan belakang gak okay. engko gak paham apa oh, jalan depan jalan belakang oh jalan ngarep yo ya. jalan resmi ku no lawang. lawange dalan guri berarti pawon mboten nggih okay. jalan depan jalan belakang kita kemaluan sama uh, jalan belakang niku lho nggih wali aneh itu maksudnya kalau tidak ditemukan kecuali salah satu saja iki nutup endi iki nek dinggo ding, ding nutup ngarep jalan ngarep atau dinggo nutup jalan guri maka diutamakan nutup dalan buri. Ya, diutamakan nutup dalan buri. Misale, misal maneh, misal maneh iki misal, oh, loh. Kasusnya misal lho. Kasuse misal, dikiasno koyok ini Waduh, saat aku gak ono apa-apa kecuali katok saat. Tapi katokku bolong saat. Bolongnya ngarep. Bolongnya jebol ngarep. Piye terus iki? Terus pun nih Pak. Nek delok niki dadi wali betul ngarep dadi guri guri dadi ngarep nah, iku kiasane gak kiro dibahas kuabe ning kitab ku gak kira ning Al-Qur'an kon bahas kuabe di ajis gak ini dari sini oh dipahami oh nek ana dalan ngarep dalam dalan guri kebuka kon milih salah siji nutupi dan tidak ada yang lainnya gak onok sing dingun nutupi liyane wis gak ana blas maka tutupono dalan ngarep nggak tak contoh no kasus liane gak ono penutup sama sekali ono e cuman katok jebole ngarep ojo dipeksa nggo ah e di jebol ngarep darurat, darurat 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 to tetep wonten aturan wah aku mangan ngene iki darurat tak. gak mangan ini gak darurat iya no, wong tersesat ning alas gak mangan darurat ono tikus batang tikus oh tikus mati misalnya misal topo misal gini misal 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 darurat tinggi darurat saya kan ngoten tiang-tiang alasannya darurat 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 pun tetap ada aturannya bukan digebut darurat doy okay. gini bon lanjut nih uh, niku terus uh, jadi masalah pertama masalah kedua paham ke? Tadi jalan ngarep sing taman. No. Tapi insya Allah aman lah sana ki, aman. Wong gak, gak tidak menemukan penutup aurat kuning di. Insya Allah kalau kecuali di pedalaman. Kita tidak berbicara ada ada dituban di tuban, nah, di star jenengan. Ada ndak contoh tidak menemukan penutup aurat? Ono oh, gak? Gak ono. Ki terbuka. Penutup aurat ndak ada insya Allah, ki okay, ada. <coughs> Paling kotor najis. Oh iya misal, ya nemok-nemok misal ono uang wadah lorong di rumah sakit lorong di rumah sakit di rumah sakit kelambi ini rusuk ape kena getih, kena najis gak sempat diumbah tukang laundry wadah misalnya atau ganti duit ke laundry e, gak iso umbah umbah terus ya apa pengen sholat nah pengen sholat. E, Makso nganggu klambi sing najis, to solat saonone gawe pakaian sing suci. Paham pertanyaan gue loh? nutup aurat nganggo klambi sing najis atau nganggo saonone sing iso nutup aurat tapi suci jawabane nganggo saonone sing iso nutup aurat iki mau pernyataan sing pertama sing penting suci aku kelambinan kok ini tapi najis kelambiku ambek aku kelambi tak coplok salat kaosan tok tapi suci Luwih, bener sing bener itu salat iki klambene coplok merga ana najise kalau tahu ya iki ana najise jelas ana gedihe coplokne salat kaosan tok lu kaosku najise, ono najise coplokne nek gak ono liyane nggih nek gak ono liyane nek gak ono liyane terdesak sarungan lu sarung ono najise coplokan ka tok nek gak ono li liyane gak ono masjid tapi insya Allah masjid wis ono siap sarung ambek mukena biasa nih. Maka nah yang masjid insya Allah sarung. Sing gak ono jarang masjid nyiapi kelambi. Gaya wong wong musafir ono kan, dene pe rotor rotor -roto aku pe sholat, tapi kelambi ku sih. Eh. Mandek nih masjid sing ono cuma sarung. Lah mosok solat sarungan toh. Oke, jadi nek wedok insya Allah aman. Aku sing nyiapi mukena. Tapi sing lanangku masjid rotor rotor cuman nyiapi. Nawa negi. Eh, sarung, oke, nyapi kelambi gak nyapi kelambi tat kelambi kan kok ono ukurane Dat. ono sing ukurane sing cilik gede Neng kono gamis Siapi gamis bu menowo bu menowo wonten wong perjalanan dene nyapi solat tapi bingung kelambi najis iso damel kelambi sing disiapi kalian takmir gih jarang kalau tinggali ono masjid nyapi kelambi ini jarang pon nih gua gih jadi Islam ini luwes, semakin kita belajar ini semakin luwes Semakin enak sudah diatur dan lain sebagainya. Nomor dua, lau maesturul aurat kamilan. Oh ya sudah. Nomor tiga, lau ingkasavat auratu visolat. Nah, lau ingka syafat, seandainya terbuka tuh aurat visolat di dalam solat kebuka solat. Allah wabar ruku krek suwek celononi. Wonten kata <gat> kata, sing onok sing guri guyu gabeh. <gat> lo kok sok guyul lucu tat lah berarti ra fokus sing guri lah piye salat dinggo sujud dan suwek kok celonone jene suwek celonone misale sarung sarungnya suwek misale dan lain sebagainya ingka safat terbuka atau kena salat Allahu akbar salat blorot misale jarang lah nek blorot lah nek blorot jarang sing ana sing sering niku sing kula jumpai langsung mawon kasuistik kasus yang banyak terjadi sholat celononan makanya nih kalau nih sholat celononan itu rada wedi wedi nopo wedi suwek. Iya toh nih sarungan aman sarung kayak iso iso berkembang iso itu tapi nih celononan itu iso suwek. orang kok masalah oke oh, wong aliran celonan ke aliran sarungan rara no aliran rana aliran sarungan ndak yonik sarungan gue enak ngono ae jadi gak khawatir suwek karena dinggo sujud dinggo rukuk berenggi sarung iso menyesuaikan ngono tapi nek celono nek wong lemu kaya aku ngene iki medeni ya engko rokok krek ngono to sujud nah kata kasusnya itu saya ambil langsung kasus aja terbukanya aurat ketika salat saat yaitu misalnya adalah sobek ada misal lain nah wis iku pokoke sobek wis biar tergambarkan saya memberikan ngaji seperti ini tak kasih contoh langsung biar tasawar biar tak jelas aku nyambung biar tak jelas no nyambung Seandainya terbuka aurat bisolah di dalam sholat, misale celononan suwe, misale celonan suwe, sewedok mau kenane murahan, misale tuku mukona sing uh, ono oh ono, oh pitong ewunan, ono oh ono, oh tuipis, kono oh tahu aku uh, oleh oleh biasa yang oleh oleh gue sih ngapi, ikut ditarik titik suwe, kepidek nolo. kepidek Kepi dek, pengaduk, kepidek pengadek kepidek nongkrek suwe ono 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 no, tak jajal lagi mau kena kuatora tak tarik lu suwe lah misal seperti itu sobek face ha halan maka tutupi seketika tutupi seketika suwe krek tutupi tutupi falayudur face turuh maka ditutupi maka ditutupi halan seketika falayudur maka tidak berbahaya jika ditutupi seketika maka tidak berbahaya. Crack swek langsung ditutupi. Iso dah. Misale. Iso dah. misale swek dengkul. Crack iso iso nek swek dengkul. Ana swek titik gak dibadai pas ninggal salat saya ditutupi mbek tangan. Ditutupi mbek tangan, lu suwe langsung ditutupi mbek tangan, angsal angsal, Ditutupi mbek tangan ini, oke, okay. angsal angsal sing penting nutupi. Dah terus biasa gerakannya. Yo tangannya gue nutupi, tangannya gue nutupi, go nutupi. E, kalau di sini diperintahkan dan maka ditutupi seketika. Bicara cara nutupi tengah-tengah sholat, aurat terbuka, kok nutupi. cara nih. Kalau ndak dengan ta, tangan, kalau ndak dengan tangan, ditutupi mita me ini. metun juga lakban ditutupi ini kan Berarti nutupinya logikanya nutupinya dengan tangan. Allahu Akbar Ruko sujud Krek suwek dengkule Nek guri kangelan Kalau nyontoh nong guri kangelan Nyontoh nong ngarep Krek dengkule suwek Ditutupi mitangan, tangan yes. Maka tidak berbahaya Gak apa-apa gak apa-apa Jadi sholatnya wiknya keling Sholatnya wiknya keling banyak lidah sebenarnya, dia tangannya nyekling ini Allahu Akbar, lu suwek misalnya, cekling ini Lu kok cekling ini Sama Allah lima. Sujud, Allahu Akbar Jadi sekirane aurat iki gak ketok gak ketok nek iso ditutupi selain nyekeli piye ta carane piye misale nganggo serban misale salate nganggo serban terus pas suwek langsung serbane dicukuk ditutupi gerakane wakeh Ustaz iya gerakane wakeh bahaya yo nanti gara-gara satu kepentingan eh gara-gara menyelamatkan ini dia melanggar aturan yang lain pun bon. Ditutupi halan, fayadur, Maka tidak berbahaya. Fain ta'khoro jika gak tidak ditutupi, Maka tidak jika Maka atau jika tidak berbahaya. tidak segera ditutupi, tidak segera sekiranya bi'an waktu sekiranya terlewat waktu yumkinu waktu sekiranya memungkinkan ayas berbahaya. untuk menutupinya fihi di tidak berbahaya. tidak dia tidak menutupi. Jika tidak segera ditutupi dan terlewat waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk menutupi, fayadur batolat solatuhu maka batal solat dia. Allahu Akbar, krek, jarnoi. Jarnoi, batal. Jadi sudah terlewat waktu yang sekiranya dia menutupi iso dan dia tidak segera menutupi dengan tangannya maka batal pieta cara nedat ngonoku sholat ku yo bingung zat roto roto uang nek ku ngerti krek suwek langsung batal no ngina bong ge ge langsung batal no nek celono suwek krek isai ono lang rang kepaneh lah gak masalah ge sing penting gak ketok kulite ge sing penting boten ketinggal kulite ge jadi misalnya celonan kok suwek krek oh isai rang kepan kato gak masalah wes gak masalah pun terus sholat Nek ngarep dengkul suwek krek mesti dengkul gak ada orang kepani dengkul ini nek suwek krek ketok wis iku tutupi mbek tangan nek gak ditutupi Allahu Akbar gak ndang ditutupi tangi teko bangun dari sujud suwek Allah sami Allahu Akbar krek suwek dengkul misalnya, sale celanane kok ndang gak ditutupi maka salatnya batal harus segera ditutupi Ustaz aku bingung Ustaz ini rekat pertama wis suwek Ise ono telong rekaat neo bingung aku carane Pie carane Aku langsung metuai tato kesuwen Aku langsung metu aurate terbuka Mboten Yaitu jadikan sebagai sholat sunnah Jadi misalnya sholat duhur Allah wakbar berkat, berkat pertama suwe Maka waduh suwe ini bingung aku Maka tutupi tetap Langsung mufarokoh pisah Ya Allah saya niat misah dari imam Setelah niat misah dari imam Ya Allah saya jadikan sholat saya ini sholat sunnah Boleh, boleh, turun boleh Dari wajib ke sunnah boleh Yang tidak boleh dari sunnah ke wajib Ya Allah saya jadikan sholat saya ini saya sholat sunnah Langsung jenengan ruko, sujud langsung salam Beis. Ini pas, pas su sujud kedua Krek suwek, waduh suwek piye aku bingung kok nutupi bereng wes tak salat sunnah wae ya Allah saya niat misah dari imam setelah itu ya Allah saya jadikan salat ini salat sunnah langsung jangan tahiyat salam cuman satu rakaat lo satu rakaat dok zat iya ndak apa-apa salat sunnah itu minimal satu rakaat maksimal tidak terbatas langsung salam selesai sebenarnya aturannya seperti itu aturan keluar dari salat tidak boleh langsung keluar ndak boleh kecuali kentut ya dut kentut langsung batal tidak mungkin dut kentut ya Allah saya niat keluar dari imam oke okay, batal kok keluar dari imam oke okay. kecuali kalau ada seperti itu ada apa kasusistik seperti itu jadi suek terus ditutupi kan isek iso cuma nih gini isek telong rekaat aku sholat begini gini kangelan aku tutupan wis tutupan kemudian mulai ganti sarung ganti ini sholat maneh. Okay. kasus berikutnya masih masalah ini tapi kasus yang terjadi lagi adalah apa Uh, termasuk masuk di sini adalah Suwe bolong tapi ra ngerti nih bolong ngerti nih pas sholat Allahu Akbar sarungan gak rangkepan sempakan tak misalnya Allahu Akbar sholat bareng pas duduk di antara dua sujud ngerti ngawasi lu bolong cilik cili, -cili kenek latune rokok pas kondangan rokokan kenek latune bolong cili itu termasuk terbuka juga jenengan lu bolong sarung kuki bolong bolong ini diawasi itu kan saya rakyat gitu, cuman ini kan ini ketok. Gitu. lu kok, kok bolong kita ya uratku kukulitnya ketok. kena latu nih rokok makanya hati-hati nih ngerokok oke hati-hati nih ngerokok e, kena latu nih banyak-banyak Kalo ngomongnya ngomong ngeten ini merganya semerap Kalo ini kumbutan rokok tapi mbok kok kena latu nih rokok ya berarti cedak mbek wong sing ngerokok meribat ngono kena lho kok bak sano ku bolong ki bolong kok nane rokok iki aku ngono wah iki kacau iki lah niku langsung tutupi langsung tutupi padha wae padha wae niku padha wae nggih padha wae padha wae ditengeri ditengeri sing bolong sesuk nenek salat dikek tekuan dikek tekuan oh sarungku nggir kene iki bolong langsung dikek gombal sak karep atau dikek tegoan tengah ngenteken buat nomor-nomor aman kakek gitu, toh, okay pun oh, niku. Niku. Jadi eh uh, sama celana juga. At, kebanyakan kasusnya laki-laki itu -laki kena latune rokok. Kena latune rokok. Nek ngerokok atau arangnya sate. Nggih, <gay>, korban biasanya. Eh uh, maksudnya bahasa korban. Empat. In hasala masalah keempat. In hasal ta'rudun baina satul aurat bali di wa baina wa'dhiha fi sujud. Masalah keempat. Jika menemukan pertentangan baina satril aurat antara menutup aurat bilyadi dengan tangan tak jika menemukan pertentangan antara menutup aurat bilyadi dengan tangan wabaina sujud atau meletakkannya di dalam sujud ya kan jadi pas sujud nih loh tangane nutupi Allah Akbar suak nutupi. oke gak masalah ngadek kok gak masalah, ini dal gak masalah, sujud, aduh, iki tanganku tak nutupi dengkul, to tanggo sujud. Wa in in jika ditemukan taarudun pertentangan baina satrul aurat antara menutup aurat bil yadi, dengan tangan wa baina wadiha dan antara meletakkan tangan ini fil sujud sing di sing no nutupi to dekat yang sujud. Fa'in dal khatib ini ada perbedaan pendapat ulama. Koyok ini gigi onak perbedaan mesti. Masalah-masalah jelimet ini onak perbedaan. wa dal khatib menurut Imam Khatib Sarbini yukat di musartul aurat. Menurut Imam Khatib tutupi aurat sujudmu tang si jiwa. Cul setang, wah cul setang bahasane. Sujudmu tang si jiwa. Menurut Imam Khatib lian nahu karena mutafak alaih baina nawawi warofi karena itu sependapat dengan Imam Rofi, Imam Nawawi dan Imam Rafi. Tapi menurut Imam Romli yang itu kebanyakan dipakai di Indonesia, monggo nggih jenengan mau ikut yang pertama, ikut yang kedua terserah. Ya jibu wa sujud. Menurut Imam Romli ndak? Ndak. Wajib fisujud. sujud. Iki culno nggo sujud. Meskipun kebuka, meskipun kebuka. Karena lebih penting sujud. Lebih penting tangan ini meletakkan di dalam sujud. Lianahu di dalam masalah ini yukta baru ajizan karena di masalah ini termasuk tidak mampu gak iso ndak bisa tangan dadi loro ini gak iso dia dia ajis tidak mampu untuk menutup aurat ketika sujud nah menurut Imam Ibnu Hajar tahayyara milih bainahuma di antara keduanya sakarep lita'arudul wajiban karena ada dua kewajiban bon intinya jadi ngeten ana wong salat set crack terbuka auratnya dan bisa ditutupi dengan tangan tutupi tutupi kalau tidak segera tutupi batal masalah muncul ketika disujud ketika disujud ini bagaimana Ustadz tangan saya satu apa dua maka ada tiga pendapat ulama yang pertama pendapatnya Imam Khotib yaitu tetap tutupi sujudnya tangan si jiwai kita tetap sujud yang kedua menurut Imam Romli yang pertama tadi menurut Imam Khotib yang menurut kedua menurut Imam Romli ndak tangannya culno gay sujud sujud lebih penting oke okay. sing ketiga Imam Menwajar sakarep keiso milih buk sujud tombok bu go nutupi aurat podo sai gih pun ini yang penting cara nih yang penting ngerti cara nih. Kebanyakan orang tidak tahu caranya. Ini caranya menutupi. Ternyata waktu sholat itu boleh menutupi aurat dengan ta, tangan. Allah akbar tangan menutupi. Oke, okay, sakit sakit. Bon, niku e, masalah aurat asar sadis syarat yang ke 6 Wal ilmu mengetahui kefardua farduanya. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan syarat yang nomor enam. Mugi mugi masalah aurat ini manfaat karena Terus, eh, mungkin-mungkin sakit terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kapan lagi kita menimba ilmu sedikit-sedikit, dan ini adalah fikih-fikih itu hukum syari yang kita butuhkan. Saya tidak akan bahas yang aneh-aneh, yang dibutuhkan, wis ini sepele ini, sepele kegiatan kita ibadah tiap hari. Mudah-mudahan. Uh, penjelasan saya bisa diterima mudah-mudahan bisa diingat dan diamalkan amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini astaudiuka malam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilai sini ya rabbal alamin Allahumma ini astaudiuka malam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilai sini ya rabbal alamin Allahumma ini astaudiuka malam tanihi fardudu ilayya ان هجدي الى ولد زني يا رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استقم الصراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا في اللهم ارحم طارق عليكم ورحمه الله وبركاته